Tapi besar-besar lampau kau is eh. Jelawan ni besar-besar. Besar kecil. Ni, kecil lagi yang besar lagi. Ni kecil ni. Sampai 4 kilo, 5 kilo kan. Amboi. Kaki kawan dia ni. Barau. Barau. Ini barau kan? Kita kan? Barau. Ikan kaki tu satu ikan apa? Ikan lampam. Kak, aku nak buat ikan. Jangan jadi budak-budak lah. Jangan jadi budak-budak lah. Kau kentang aku. Jangan aku. Jaring tu nak gomang pula. Inilah cara-cara kita menangkap ikan. Nampak mesti mudah eh. Tapi tak semudah yang difikirkan. Nampak atau mudah. Tak semudah yang dinampak eh. Ni kat barang ni. Kalau budak-budak casting dapat besar ni dah kira dipanggil sifu eh. Dia atau mata. Ni kumpau. Lebih kurang 700 gram, 800 gram seekor sebarau. Lampam 3 ekor ni dah sekilo lebih. 2 ekor dah sekilo lah lampam ni. Memang saiz. Saiz-saiz luar biasa lah. Haa tu dia. Haa nampak. Habis lah. Tapi harga dia tak macam mas eh. Tu dia. Kalau macam mas ni habis lah. Air ni kurang juga kita tengok. Air tu segarat. Ikan ni. Nak air dengan siapa nanti? Tak tahu, mungkin dia seorang kot. Sebab kita dah tiga. Dia naik bot juga kan? Haa, aku dengar dia kan, korang dua. Tapi dia ada kawan sikit. Haa? Tak ada bosan dia seorang-seorang. Ini kau putih je tau. Putih ni kena aku, nak putih kita lepas ni. Ikan putih ni pun orang cari juga kan? Ikan putih ni memang orang cari. Tu puyuh. Puyuh tu kan? Tengok. Ikan apa tu bawang? Bawang idli. Ikan jahanam ni. Kalau kena sakit. Ikan apa is? Puyuh. Puyuh. Puyuh sungai? Puyuh sungai. Ni yang jaga ni nak buka. Hasil hari ni kita tengok jaring kita lebih kurang 3-4 utas kita pasang untuk kedai ikan sungai tegal Jeti Karang Batu 26. Pertanyaan WhatsApp call 019-734-9263. Ni air, keadaan air kat sini dia naik eh. Sebab air kacau hujan.
Hujan, hujan tak tentu. Setiap petang hujan, air pun tak tentu. Ni air agak naik sikit lah. Jadi inilah jaring ni lah kita boleh pakai. Tajuk kita tak boleh. Jadi ikan pun kalau naik pun ikan campur-campur je. Putih, lampam, sebarau, jelawat, ada segarat, ada sikit air. Bergantung pada rezeki lah. Itu yang Allah bagi, itulah yang kita ambil jual. Ni joki 30 kuda lah. Tengok dia buka ikan pun macam tu. Kalau kita ni dah pakai gunting dah. Jawapan dia pakai gunting. Pakai gunting, jawapan dia pakai gunting lah tengok. Kalau aku, kalau aku jawapan dia bakar. Sap, sap, sap. Dia tak pakai gunting. Dia buka. Tengok. Ikan dah macam faham lah. Setakat ni lah ni. Ikan ni. Sebarau. Ada bawang sikit. Jelawat. Ada laif. Ni laif. Ni kalau mancing pakai mancing yang RM15, RM10 tu. Atas juga lah laif. Keadaan terkini. Keadaan terkini. Banyak. Kumpul. Tadi dapat bapak-bapak lampau. Diorang ni mungkin diorang apa berkomboi ke apa lah ikat. Tu yang kena sekali sebulan tu. Komboi datang kau dia kat ni balik kampung. Oh nak raya. Nak raya. Dah kena blok dengan I. Tak lepas habis, kena corona. Duit kena corona. I sebab blok pula. Habis duit tepi tak nak ya. Temperature test tu bawa tembak lahir ni. Ni confirm kena quarantine ni semua ni. Pasal langgar sepadan. Ni langgar sepadan ni apa cik? Jangan cakap langgar lagi ceroboh. Ha memang ni ada. Penjara dia kuali terus eh. Ni semua hukum apa ni? Hukum gantung tu berapa belas kali sebatan ni? Hukum tu dalam perut je. Masukkan kuali lah hukum ni. Itulah hukum dia. Kurang juga ni kalau betul dia kurang dia banyak. Kalau betul kita tahan jaring ikan putih ni memang sepak je lah. Ni berapa inci jaring ni? 2 inci. Ni jaring 2 inci yang kita pakai. Ni kita tahan dekat tepi-tepi sungai yang air limpah. Saya lampam comel. Nak lagi ni sedap kan? Sedap tak kan? Dia ikan putih, ikan lampam ni dia manis, ciri manis. Dia ada tulang. Dia tulang kecil. Tulang banyak ni mana? Dia ada tulang kecil-kecil tu. Tapi dia kalau kata kita kalau kata kita nak goreng, badan dia tu kita kelah-kelahkan sikit, kita goreng cukup-cukup goreng. Boleh makan tulang tu. Bagi tulang dia rangup boleh makan. Memang sedap lah. Ikan ni. Okay guys, nanti kita akan sambung lagi episod yang akan datang. Oh, ada lagi. Ada ni tu yang. Jaring lama tu. Aku juga yang punya tapi dah habis tu. Angkut. Jadi nak tarik tinggal. Saya. Ya, aku balik aku naik. Korang tunggu kat